ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين الحمد لله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما وجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين وأمتنا مسلمين مؤمنين وأدخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالى Malam kita ada janji kata nak bawa satu hadis mengenai seorang perempuan tua. Orang tua, tino, orang perempuan tua pada pasir yang beri gambar kepada Rasulullah. Dia orang panggil apa? Parana, parana. Atibai. Apa dia beri gambar ke? Kalau luar ni boleh pukul gambar, dia tanya lagu mana rupa beri gambar. Masa dulu tak ada. Lagu mana Rasulullah? Suami dia tanya, dah berjumpa dengan Rasulullah, cuba royak ke aku, Rasulullah ni peseng mana, lagu mana? Maka, orang perempuan yang saat ni tua dah lah, kalau tua, tapi tak royak umur lah, dia panggil ajus, tua ni kak maknanya, 90 naik ke atas lah. Tua, 90 naik ke atas. Jadi di sudut bahasa tu bahasa Arab dah lah. Tetapi banyaklah orang-orang nak wisakan, orang-orang aling, orang-orang Arab sendiri, doktor apa dia Muhammad Hassan macam-macam. Dia kata, "Eh, kalau mai duduk kupu orang pasah nak kawi orang Arab pada masa tu. Nah, patu mai tok Nabi, patu suruh sifat suruh atibai kuna laksana, suruh atibai rup rang, suruh dia panggil hurai perwatak ke Rasulullah, watak Rasulullah." Dia kata, tak mampu untuk mereka itu nak hurai seperti mana Ummu Ma'bad hurai. Siapa tengok tu dengan gaya bahasanya, dengan dia panggil dalil cara dia duduk nak takbir tu, takbir tu. Nah, guna kelimah-kelimah Arab juga tapi jadi dalil serta memberi arti. Nah, memberi arti. Jadi orang dengar hak tu juga tergambarlah Rasulullah lagu mana. Ah, jadi malam ni kita nak jadi tergambar gitu ya. Nak kaya lagu mana wallahu a'lam. Sekadar wi sifat lagu tu dah. Ah, tu. Dia insyaAllah tak jenerah lah kita malam ni. Tuan. Jenerah lagi tu. Allah tak ada arah jenerah dalam ngaji ni. Tak ada arah. Nas'alullah as-salamah. Jadi lagu tu. Cuma jadi hadis ini. Hadis ni ni. Hadis yang tidak sapa ke sahih. Tak sapa sahih. Jadi ada mari duduk wayak kata daif. Sapa daif, tapi bukan sapa ke martabat daif jiddan. Jadi Ibnu Katsir riwayat kata hadis ini diriwayatkan daripada beberapa jalan, beberapa jalur. Banyak orang duduk buayak hadis ni. Sapa ke di antara demon ni tu penguala tok rok tapi bunga banyak tu mari kumpul tu dia panggil saling bantu membantu. Ya syuddu ba'daha ba'da tu hadis. Ah tu dia ada. Hadis sa dalam tajuk yang sama. Hadis ni pun tak eh. Tajuk orang lain main royak, tarik lain pun lemah juga. Tapi kalau kumpul mari, boleh siapa ke martabat Hasan dan sebagainya. Itu orang mengaji bab hadis lah. Cuma, jadi nak royak kata hadis ini bukan siapa pelekat hadis hadis sahih. Nah, hadis daif dan dia panggil kerana banyak. Sedap lah. Orang duduk cerita tu.
Tabari pun ada sebut dalam mukjam dia, Al-Hakim dalam Mustadrak dia. Nah, Hakim tu dia kata hada hadisun sahih, Hakim. Tapi balik orang mengaji hadis dia tahulah, kata Hakim ni dia orang panggil orang apa, terlalu mudah nak mensahihkan hadis. Atau Hakim Zahabi, orang hadis saja dah ni. Zahabi kata tak apa, nah boleh. Boleh pakai, boleh guna. Ibnu Katsir pun ada sebut. Nah, Al-Haythami pun ada sebut. Albani kata dhaif. Albani kata dhaif, tapi dia kata ni wa qad yartaqi ila al-hasan aw as-sihah bi ta'addudi turuqihi. Dan kadang-kadang hadis ini sampai ke martabat hasan ataupun sahih dengan sebab banyak jalan-jalan yang ada. Nah, sebab tu alhamdulillah kita boleh pakalah hadis ni insya-Allah. Nah, terutama masuk dalam kitab-kitab Ar-Rahiqul Makhtum ada sebut. Rahiqul Makhtum ni kitab hak biasa yang baru dah, hak biasa boleh hadiah. Hadiah buku terbaik bahagia sirah masa learning. Pas dia tu boleh menang orang panggil apa ni jaizah hadiah Malik Faisal. Nah, tahun berapa tak ingat kan, tu dia boleh. Nah, apa dia Mubarak Furi ni. Nah, orang Pakistan lah ni. Masya-Allah, Pakistan lah ni dah. Ha, duk jadi teruk ni. Nah, kita insya-Allah lah kita buat bantuan nah pada banyak-banyak ongkon dah. Nah, duduk minta apa dia duk buat tu, kita boleh hantar bantuan pada saudara kita di Pakistan. Maknanya loan ni sampai ke 40 juta dah apa orang tak ada rumah. Nah, kalau 30 juta tu lebih dah. 30 juta orang tak ada rumah. Rumah hancur. Pas 30 juta ni banyak mana? Nari Siam ni 70. Jadi setengah dah lah. Setengah Nari Siam tak ada, tak ada, tak ada rumah. Mati beribu. Jadi lebih pada tsunami. Nah, ampangnya ni apa dia? Keren ni. Keren ni berapa? 3-4 apa? Hak utuh. Utuh. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi berat benar di Pakistan ni. Eh? Nah, berlaku tu jadi kita kena ikuti. Lepas tu kita berilah bantuan apabila ada apa dia ongkon-ongkon comro mana hak nak bagi bantuan, terutama khidmat ada, hak jamiah ada, hak apa dia kerakai pun ada. Nah, ada insyaallah dan kita boleh bagi. Jadi orang Pakistan boleh hadiah. Jadi buku yang pertama hak dia waktu ada kisah ni, boy yang kedua dia main back key tu dia tak ada. Dia buat apa dia kisah ni. Nah, dalam terjemah hak pasal Thai, hak apa dia bakok ni, hak white buat ni. Nah, apa dia TV white dia bagi dan dia bagi tebal jugaklah Rahiqul Makhtum tu. Hak dalam tu tak ada kisah ni. Tak ada kisah ni. Tapi hak tobak hak mula-mula ada, nah Ar-Rahiqul Makhtum. Walau bagaimanapun insya-Allah kisah ni seperti mana yang kita tahu je maknanya boleh pakai. Ya banyak apa dia sirah-sirah ni hak hadis. Hadis maudhu' selalu dah. Hadis palsu lah. Itu tak sempat kan. Itu sepanjang hadis hijrah ni. Waliknya duduk dalam gua tu lah. Duduk dalam gua ni. Apa dia. Sarin labo tu. Sarin labo tu sahih. Sarin labo tu sahih. Lebih pada sarin labo tu. Tak ada lah. Tu burung titik mari duduk telur. Mari duduk bersarin. Pohon kayu mari. Itu tak ada lah. Tak ada. Tak ada lah. Itu cerita. Dalam sirah pun tak ada kita tu. Kita tak ada. Cuma jadi labo tu ada. Nah, labo. Labo tu pun jadi bukan siapa martabat sahih. Sangat pergi kepada Hasan ni lah, kepada Hasan. Tapi tak ada pola lah. Jadi orang panggil hadis-hadis yang dibawa oleh ahli hadis, oleh dia panggil dalam kisah Maghazi, dia panggil Maghazi ni apa perjalanan Rasulullah tu yang tidak ada sangkut paut dengan hukum. Jadi ahli hadis dia panggil tasahul. Mudah nak terima. Dia pelonggar sikit. Kalau hal cerita Nabi, kisah Nabi yang tidak ada kena-mengena dengan hukum. Itu dia pelonggar. Terutama kisah-kisah pelonggar. Tapi kalau bab hukum, dia kata, tak boleh. Kena sahih, ya kena sahih. Tak boleh pakar. Bab hukum, semaya, poso, dalil tu, dalil ni untuk nak jadi hukum. Itu dia panggil tasyaddad. Nah, orang panggil ketak apa dia syarat-syarat dia. Tapi kalau bab maghazi, bab fadailul a'mal, fadilah-fadilah amal, itu dia pelonggar. Itu dia terutamanya sepengah hadis ni lah. Jadi ikhwan yang saya hormati sekalian, setelah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya bawa keluar dia dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu,
tubik daripada gua dah lah ni, tubik daripada gua Sur. Lepas pada 3 hari, lepas pada tu dia berjumpa dengan apa dia, Abdullah bin Uraiqid. Nah, orang musyrik yang mari duduk bui utar kenderaan. Nah, sekali dengan dia tu mengikut janji dia lah. Perancangnya belakang ni, wang pen belakang dah ni. Lepas tu Abu Bakar ni ada, radhiyallahu anhu, dia ada hamba dia, kondap saya dia seorang. Dan nama Amir bin Fuhairah. Jadi dalam perjalanan hijrah ni, kita kena ingat 4 orang. Nah, bukan 2 orang. Jadi 2 orang tu duduk dalam Gua Sur tu memang 2 orang. Tapi hak perjalanan daripada Gua Sur nah pergi sampai Madinah tu 4 orang, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu, teman dia apa dia Amir bin Fuhairah, iaitu hamba orang suruh kepada Abu Bakar Siddiq, dan dalil maknanya orang tunjuk jalan, iaitu siapa? Abdullah bin Uraiqid. Hak ni musyrik. Musyrik. Ha, tu kita belajar dah baru ni nah. Jadi setelah daripada selamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dibawa oleh Abdullah bin Uraiqid kepada jalan yang tidak pernah dilalui oleh orang-orang lain. Nah, untuk nak menuju kepada Madinah, dia pergi kepada selatan dulu, lepas tu dia naik pergi ke Madinah. Maka berlakulah apa yang berlaku di situ, terutamanya dengan kejadian Suraqah bin Malik. Habis situ, habis cerita Suraqah. Lepas pada kejadian Suraqah ni lah Rasulullah pergi jalan pula. Di antara perjalanan tu di antara Mekah dengan Madinah tu lebih kurang 2 minggu tu. 2 minggu tu. Ini 14-15 hari tu. Jadi timur pada satu hari tu bekalan habis. Habis bekalan. Tak ada dah. Air tak ada. Roti tak ada, tamar tak ada. Tak tahu lagu mana. Dia berjumpa dengan sebuah rumah. Dia panggil kemoh. Nah, kemoh ni jadi buat dengan kulit, buat lagu tu lah. Kali dengan kayu, apa semua rumah lah. Rumah ni, rumah Ummu Ma'bad. Jadi Khijar Ummu Ma'bad ni dia orang tua, tapi jadi di situ tu jadi tempat orang lalu jalan dah situ. Tempat orang lalu jalan, orang duduk apa dia, orang duduk nak tupeng rumah dia, orang nak makan gapo, makanan susu ke gapo semua tamak ada. Dia boleh jual lah, sepengah kata kedai tengah jalan jugaklah lebih kurang tu. Jadi Rasulullah kita mung situ. Ummu Ma'bad ni di kemah Ummu Ma'bad. Masya-Allah. Jadi dia tu orang tua dah. Dia tu duduk luar ya. Dia duduk luar kemah dia, bukan duduk dalam dak. Jadi maknanya orang tua, masya-Allah, kita biasa pergi di tengah-tengah padang pasir. Kita tengok orang Arab duduk dalam padang pasir. Ni kok Madinah ada lah, Mekah ada, di Riyadh tu banyak sekali. Rumah dia situ, sekali dengan utar dia duduk. Ada kain selimut kat dia, selimut teruh. Sampai ke tengah hari dia duduk dalam kain selimut dia tu. Jadi. Tengah panah. Tengah panah. Kalau sejuk pun sejuk. Sejuk panah tak apa lagi, ribuk tu. Dia panggil ribuk apa? Ribuk pada pasir tu. Tu ribuk pada pasir tu. Teruk tu kena Allah. Kena katuk. Katuk sekolah 4-5 hari. Nah, epok katuk. Kalau main ribuk payuk telesa ini. Kena katuk epok 4-5 hari. Tutup. Lemon ni duduk lagu mana? Kalau utar tak apa. Dia mata dia pejar, dia rapat. Apa semua. Tapi orang nak duduk lagu mana? Tu dia kelebihan lah, tu hewik dia. Jadi Ummu Ma'bad ni duduk lagu tu lah. Jadi Rasulullah SAW masuk wisala. Tiba ternyatanya suami dia tu tak ada. Suami dia buat pergi pera bering kambing lah. Kok luar lah. Jadi minta makan ni. Buat minta makan ni. Dia kata, hey pemuda, aku ni kalau aku ada makan, aku nasihat aku bui kamu sebelum pada aku meminta lagi. Tu orang Arab tu ialah gitu. Orang Arab ialah gitu. Dia panggil gapo dah? Al-Jud. Al-Mawjud indal Al-Jud. Al-Jud. Ha? Al-Jud min Al-Jud bil Mawjud. Al-Jud bil Mawjud. Masya-Allah, ini istilah dia. Al-Jud bil Mawjud. Maknanya kita kena wi layak kepada tetamu ni hak mana ada, kita kena wi habis. Gapo saja. Tu dia panggil luah. Saya biasa temung lagu ni. Saya banyak kisah.
hok gi apa dia gi dia Jordan gi dia Ordon apa dia taya bocor bocor gi temu warsah tempat beki taya tu tengah pada pasir tolok tu gi gi maknanya kereta tu nyo gi bocor berhenti dekat dengan apa dia kedai tapu taya tolok gi tengok taya besar dia kata tak ada kena gi di Jordan kena gi di apa dia gapo di mengluang tu 100-200 kilo pula tengah kita gi duk kok deksi gapo semua tu. Jadi dia pergi, dia hantar dia lah, dia hantar dia, dia telefon apa suruh mari. Dalam 2-3 jam kena duduk tunggu. Celah-celah tu tu, mula-mula tu dia waktu tak padu kita orang luar ni. Tapi bos semayang mengorek. Semayang mengorek ni, tepi warsyah dia tu ada apa, apa dia, apa dia panggil wupuk, apa semua ni, kita semayang situ. Lepas tu sekalian baca derah, baca panjang. Dia pun mari jadi makmum. Apa dia jadi makmum sudah semaya tu. Oh, mari berdakak toko. Apa semua dia tu, tak apa. Kalau lagu tu, aku nak jamumung. Al-Jud Aindal Mawjud. Itu jawab iklimah tu. Al-Jud Aindal Mawjud. Royak kau kawin, aku kata kawin ni. Kalau ada kambing, malam ni kita boleh makan kambing lah. Nah, tu maknanya aku nak uwi kepada kamu. Kamu ni, segala ada yang dapur, aku nak uwi habis. Itu dia perangai Arab. Nah, tak kenal sekali. Bos sudah buat taya apa dia saling taya tak saya ambil sekut apa. Dia tak leh. Dia supah. Dia supah. Aku tak sih. Kalau gitu kita pun kena supah juga. Aku pun supah juga aku nak wirmu. Ha kena wir. Insya-Allah. Itu dia. Jadi umum makbat lagu tu. Jadi Rasulullah berkata tak ada muka lapar ni. Allah tengok Rasulullah tu mai duk minta nasi ke orang tua ya. Mai duk minta makan pada orang tua ya. Hijrah-hijrah hak Tuhan suruh dah. Hijrah-hijrah ni tak ada siapa suruh. Allah suruh, Allah perintah. Nyodok lak Rasulullah sampai tangan tu. Lak panggil hamba dia. Hidup berat sampai tangan tu pada pasir ni. Itu kita kena tahu tu. Orang yang ngaji sejarah-sejarah hijrah ni. Kena mendalami kisah seperti ini. Sepatutnya Rasulullah kena terbagi Madinah selalu dah. Tak ada apa. Ya. 2 tahun lepas dia naik burak dah. Naik burak dah kau tu. 2 tahun belum ada ni. Dia pergi 13. 10, 11. Nak naik 11 ke ke? Apa dia Isra Mi'raj? Isra Mi'raj naik ke apa? Naik burak. Sekelip mata pun sapa Masjidil Aqsa. Terbagi naik sapa ke Sidratul Muntaha. Waktu tu, waktu yang tidak ada kuam tatai sing antara isti abuk pun. Tidak ada bahaya. Rasulullah tidak ada dalam keadaan bahaya. Tapi nyogi naik burak sekelip mata. Datang-datang hot learning. Orang duduk cari setiap inci, duduk seperang, duduk skrin. Nah, X-ray, tang hua, tang raka hua, roi tua, cari habis sistem kau. Tiba-tiba, nyagil pah gi jalan dengan utar lagu tu je. Apa hikmah ni? Kena mikir banyak pak kita ni. Nah, pak kita ni baru dah hijau dah lebat agama, apa semuanya. Bahasa nak duduk dah sejik kak. Pasangai, lagu tu nak ayat cerita lagu tu. Allah ni pasal jenis wali pula dah. Nah, nak pula dia jawi wak gi Mekah ni. Panah-panah lagi. Wak gi cerita lagu tu. Nyanyo kata guru. Benda tak ada berlaku sekali. Benda Allah alam. Wali ada dalam Islam. Benda karamah ada dalam Islam. Orang tidak beriman dengan karamah maknanya dia terpesong dalam akidah dia ni. Karamah ada. Tetapi kita kena ingat karamah tu adalah pemberian Allah. Bukan nak buat, nak minta. Nak buat satu-satu amalan nak karamah. Ha, bukan dia dah tu. Baca Yasin 40 untuk nak gitu-gitu-gitu duk niat. Mengatik 1000 malam untuk nak gitu-gitu. Ha, tu bukan dia, bukan karamah. Karamah adalah pemberian Allah yang dia beri kepada wali yang dia kehendaki. Ada sahabat, orang aling, orang salafus salih ada karamah. Nah, kita ingat malam. Jadi, apa Rasulullah tak guna karamah tu? Bukan karamah Rasulullah, apa? Mukjizat dah. Lebih pada karamah dah mukjizat dia tu. Dia boleh minta makanan daripada langit tu. Hak Tuhan bawa besa waktu turun kepada Nabi Musa, al-manna was-salwa, boleh. Rasulullah boleh tunjuk, boleh gali. Nah, dengan jari dia ni, ya Allah, nah aku nak gali telaga ni.
we tubik air. Nah, toh we tubik pada pasir, boleh tak? Rasulullah minta, we. Ditikai jari dia di batu, tubik air, we. Rasulullah besar dah ni di jari dia ni tubik air, tak gitu kan? Tubik air, mata air. Rasulullah besar dah. Apa dia tak guna macam tu? Tak guna apisit dia terung ni. Itu tu pok kita kena wipahai kata ini adalah makam hikmah. Bukan makam nubuah. Makam hikmah nak ajar kepada ni pok-pok kita ni kata kena usaha, kena ada perancangan, mikan wang pen, mikuam payayam, cai wiria usaha untuk nak usaha dalam hijau agama. Bukan boleh melalui keramat, bukan boleh melalui mukjizat dak. Mukjizat tu Allah beri. Beri semula pula insya-Allah. Boleh. Nah, tapi bukan minta. Bukan ada angin-angin nak pada keramat. Gitu. Tu dia pun faham dak situ. Jadi Rasulullah pergi tengok kambing kuruh seekor. Ha, di atas tu kambing ada. Kambing ada seekor. Umur makbak kata, dia tak tahu lagi kata Rasulullah. Tu apa dah? Dia kata, hak tu, tu cuba mung tengok. Nak bangun pun tak rak dah. Dia tak boleh pergi dah jalan sekali dengan puak-puak dia tu. Kawai-kawai dia tak boleh pergi dah. Tak rak. Tua, kuruh. Penyakit pula dah. Tak rak, kuring. Tak boleh nak jalan lagi sekali dengan puak-puak hak. Tok laki dia bawa gini tak rak nak jalan lah tu sebing duduk di tepi rumah dia, tepi kemah dia. Rasulullah kata mu izin daripada aku nak pergi perah susu dia. Allah, situlah. Umur bab-bab kata kalau boleh tak ada apa ikut. Kok mu pergi perah. Lalu tu Rasulullah pergi perah ambil bekah besar mari jadi berjana. Sama na wallahu alam lah nak berdi dia apa semua mari perah. Wah, perah. Penuh berjana tu. Tu dia. Abdullah bin Uraiki tengok dah tu. Hak duk musyrik-musyrik pun nampang Nabi tu. Duk tengok dah kejadian tu. Dia kena tengok. Dia kena tengok. Dia kena tahu. Tapi sepengatan tak berimeh juga. Jadi, perah-perah. Bawa sudah perah. Rasulullah pergi kepada Umum Makbak dulu makan. Minum. Minum aja kenyai. Wui kepada Abu Bakar. Wui kepada Amir. Wui kepada apa dia Abdullah bin Uraiki. Akhir sekali dia minum. Itu satu akhlak lah. Satu akhlak. Sudah pada tu, bawa sudah habis lah tu. Mari pula. Perah pula dah. Perah. Penuh pula dah berjana tu. Rasulullah kata, hak ning mung taruh hui kepada Abu Ma'bad. Hui kepada suamimu lah. Hui kepada tok lakimu. Itulah. Duh. Lepas hari tu Rasulullah minta izin. Jalan semula. Jadi, Ummu Ma'bad tu sahabat-sahabiat. Min sahabiat. Jadi berimeh lah dan mengucap dan berapa semua lah nak kena tengok. Nah itu dia. Dia. Cuma buat tak lama tu jadi suami dia kelik di rumah dia. Dia pun tak cerita lah. Aku berjumpa dengan seorang lelaki lagu tu. Orang cerita. Apa dia susu ni mu ambil mana dia. Orang cerita saat ni lah. Abu Ma'bad kata kalau lagu tu dia ni. Orang duduk kecek atas dah ni. Orang dikurih tu. Orang duduk nak atas je. Wallahi sekiranya aku berjumpa, aku nak ikut dia dan aku nak mengucap apa dia ikut dia nak bai'ah dengan dia. Jadi kedua-dua tu sahabat lah. Lepas tu cerita wallahu alam dia masuk Islam lagu mana wallahu alam. Tapi ternyata kedua-dua tu adalah sahabat. Jadi setelah daripada tu Abu suami dia tu Umum Ma'bad tolong cerita lagu mana rupa bentuk orang jatuh hak menjumpa ni. Lalu itulah ni khitimah. Tepat marinya cerita Umum Ma'bad yang menghuraikan kepribadian watak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata lagu mana? Ra'aitu rajulan, aku melihat seorang lelaki zahiral wada'ah. Allah, zahiral wada'ah ni maknanya wajahnya bersinar, berkilau. Ni, rupa comel tu nak wada'ah. Wada'ah ni pada wuduk tu lah. Al wuduk, wuduk tu gapo? Sinar, wuduk makna sinar wuduk ni. Dia boleh memberi sinaran nur nah, kepada orang yang guna kena air semaya wuduk semua dan juga nur pada hari kiamat nanti. Tak itu kan sebab tu panggil wuduk. Hak ni pun al wada'ah, zahiral wada'ah maknanya dia ni rupa dia comel berkilauan ablajal wajhi rupa dia bersinar. Allah hasanal khalqi. Tugi kepada comel belakang ni, hasanul khalqi ni kejadian.
Kalau baca Al-Khalqi maknanya kejadian. Kalau baca Hasanal Khuluqi maknanya akhlak mulia. Akhlak mulia. Nah, Al-Khalqi maknanya apa dia cukup segok lah dia panggil. Segok ni bahasa bahasa Kelantan segok. Pak kita bahas segok lah. Handsome ni. Kena. Nah, tu dia. Lam tu'ibhu sujlah. Allah. Bukan orang gemuk ni. Perut besar, perut bucik dak. Ah, dia kot tulalah. Kena kita dah. Bukan. Rasulullah ni tampan. Walam tuzri bihi su'lah. Dan bukan kata dia ni jadi bo orang tubuh besar doah tu dia kepala kecil. Jadi jadi nampak kepala kecil. Dak. Nah. Ah, tu dia wasim. Wasim ni janguk. Wasim. Nah, tu wasim janguk. Qasim. Qasim ni maknanya orang thuk satsuan. Ni, satsuan dia ni kena dengan bahu luah lagu mana, rupa dengan hidung, macam sarat tu dengan tuai tinggi, nah kaki dengan lutut. Come. Ha tu dia panggil qasim. Ada orang rendah atas, tinggi bawah. Nyonyek jalan lagu tu. Ada orang rendah bawah, tinggi atas. Lagu tu. Ada orang janguk mari tapi hidungnya macam dah. Tak boleh pergi. Jadi tak kena satsuan. Ada lah. Orang-orang Arab banyak lagu tu tengok janguk bagi dekat. Oh gitu lalu hidung. Tak tahu. Itu dia. Telinga lalu besar dah ataupun telinga lalu. Dagunya jadi lanjut panjang dah. Ha, misalnya. Jadi orang tak kena satsuan. Nabi dah Qasim, Qasim. Fi aini da'ajun mata hitam besar, mata hitam besar, mata putih banyak. Allah lagu mana tak tahu. Kok kita tak biasa tengok orang Arab ni, hok janguk-janguk ni, orang Arab jatuh lah, orang jatuh. Budak-budak, masya-Allah. Janguk, kok orang pergi ke Arab dah, temu tengok lagu mana. Janguk Arab, Arab janguk. Nah, Arab. Tu dia, bau dia tu pun lebak, molek, tersusun. Wa fi sautihi sahalun, suara dia tu merdu. Bukai pesen kerah suara, bukai pesen lembut doa, oh, siapa kau beraluh supaya orang tino ponelan dia doa do, okay. Bukai gaseng ah tu kita kalau kecek gerah gaseng kecek kau beraluh doa suara dia lagu suara dia sahalun ni maknanya Allahu Rabbi gapo dia panggil comel lah suara dia tu merdu indah bergema ah tu wa fi unuqihi sataun tekok jinjer. Tak ada jadi kelok, tak ada jadi panjang doa. Jadi, orang perempuan setara mana? Di duduk dengan Nabi itu kita kata, tak siapa saja, tapi yang boleh bui, kun banjai, kun sumbat, kun laksana orang Nabi itu. Haluh. Itu tu dia panggil kuat, itu takbir bagi orang Arab. Ajwaru, ajwarun maknanya come, mata come. Tu anjal tu jadi come mata come akhalu akhalu ni hak ni supo dengan dia pakai celok tapi tak akan celok. Ada juga Nabi ada dalam hadis lain kata Nabi pakai celok tapi dia tak akan, tapi supo dengan orang bercelok. Kerana apa? Mata hitam dia hitam banyak, bulu mata bawah atas tu dia tebal, hitam pula dah panjang mari bulu mata bawah. Jadi supo dengan orang pakai celok. Supo dengan orang pakai celok. Nabi tak celok pada tu. Tapi ada waris kata Nabi bercelok dan ada fadilah bagi celok sama ada orang lelaki dan orang perempuan. Nah. Azajju akronun yang balik kening pula dah. Kening lebak comel. Masya-Allah. Ha tu duduk royak belaka tu sebab tu Allah Abu Hurairah dalam hadis lain ayat kata ma raaitu ahsan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah tengok manusia hok comel lebih pada Rasulullah. Dia kata lagi ka'anna syamsa tajri fi wajhihi. Supo dengan matahari giduk jala duk dalam muka dia tu duk lagu mana. Hak tu gambarlah gambar. Jadi siapa tengok tu deh. Suara sedap, suara merdu. Nah, sahabat-sahabat ni nak terbel. Nabi baca ayat Quran ni, baca Quran. At-Tur, gapo surah Tur, sahabat mai ayat atau Allah supo aku masa nak terbel. Allah suara lagu mana ya Allah. Nah, tu dia deh. Suara baca Quran dah. Syadidu sawadi syar. Rambut hitam. Rambut hitam kelik.
Tapi rambut kita kelip pun ada ubah. Allah, Siti Aisyah dia bila ubah Nabi berapa? Ada banyak hadis. Ada 17, ada 18, ada sampai 20. 20 orang ubah. Tak lebih pada 20 orang. Rasulullah SAW berubah tak sampai 20 orang. Nah, pak kita tak tahu. Kita cabut piah tengok. Teruk. Nah, ubah habis. Idza samata alaihul waqar, apabila dia duduk dia, ternyatalah dia tu dia panggil gapo al-waqar ni, dia panggil tawaduk dia tu, sukum dia tu, beraluh dia. Napa bila duduk dia beraluh, nampak beraluh. Jadi ada juga orang duduk dia nampak bodoh tak ada? Ada tak? Duduk dia pun nampak bodoh dah. Tak ada. Na'udzubillah. Tak kena. Pas buat kecak, buat kecak kau nampak lah, kau nampak bodoh. Ha, kau tengok lah gitu. Kadang-kadang ada orang panggil dia dengan pakaian dia tu, eh, nampak bodoh dia duduk dia ni, cidik. Bodoh dia kecek, ah, tak lagi. Timur berih, bang, berih. Ada juga. Kalau gitu dia kata, sengah-sengah pokok kita sorai, demo ni. Kalau duduk dia, molek pada kecek. Nah, jadi orang tengok, jadi rasa. apa dia, orang tak tahu. Kalau demo tak kecek, orang tak tahu kata berih. Kamu. Sebab pakaian smart. Nah, buat kecek, jadi timur berih. Tak, Rasulullah, iza samata alahul waqar, dia yang orang panggil benah, dia yang ada arti, yang tawaduk. Apabila dia kecek, takallama alahul baha. Wa idha takallama alahul baha. Jadi, timbul kecerdikan dan kewarasan dia. Ajmalun nas wa abhahum min ba'id. Allah, orang yang paling comel sekali apabila kita tengok daripada jauh. Tengok jauh, comel dia soreden. Nah, wa ahsanuhu wa ahlahu min qarib. Dan paling comel pula dah apabila kita tengok dekat. Kau tengok dekat, kau comel pula dah. Duk jauh ni, comel dah, den dah dia. Nah, terserlah dia panggil, terserlah bahasa Malaysia. Bawa mai duk dekat, comel pula dah. Allah. Ada ke sungguh dah. Kita ni jadi nampak comel jauh. Bawa mai tengok, oh lagu ni. Itu jadi gitu. Ada ke sungguh. Ada orang comel dalam gambar, dalam TV. Yang tengok, oh bawa tengok sungguh, oh lagu ni. Ada. Kita pasal temu nak darah-darah. Bawa kerja mana, darah hati sana ambil. Tengok semua, oh. Tak ada apa kali, tak ada besar kali. Haluh, meh. Tengok. Supaya dengan kita. Oh, tengok dalam TV, comel. Jadi, ah, tu dia. Lagu tu. Nabi ni dok. Dok jauh. Terserlah. Duduk dekat. Apa dia, comel. Huluwul mantik. Percakapannya manis. Faslun la nazra wa la hadab. Allah. Kelimah ni tu dia panggil. Kecek, comel. Tak ada banyak yang menjemu. Dan sedikit yang kurang. Kalau dia kecek banyak pun, orang tak puas. Kalau dia kecek sikit pun, orang faham. Ha, tu dia panggil, faslun la nazra wa la hadab. Allah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi, fahuwa anzaru thalathati manzara. Ha, tu kalau duduk tiga orang, empat orang, dia lah lebih menunjuk lagi. Nah, lepas tu dia ada sahabat, ada sain-sain. Wa idza amara tabadaru ila amrihi. Apabila dia suruh gapo-gapo, sain-sain dia tu pakat berebut nak buat. Insyaallah. Allah, Allah, Allah. Nah. Mahfudun mahsudun ataupun mahsudun mahfud. Orang senok duduk dekat dia. Boleh beri ada panggil malik, ada besi berani. Orang dia mari jadi pakak nak pergi duduk dekat dengan dia. Berasa serenok duduk dekat dia. Ha, tu dia panggil mahsud. La abis wa la mufannad. Bukan jenis muka gapo dia. Abasa wa tawalla. Abasa gapo? Masa anak-anak tak berani masuk dekat. Ha, tu duduk. Nah, ha, tu duduk. Patut tidak jadi pecah gu orang gu tak boleh masuk, tak boleh gapo semua. Ha, itu adalah kisah gambaran malam ni. Kita boleh tengok, nah, walaupun apa dia, kita tak ada gambar Rasulullah, tapi kita boleh nampak kata hadis malam ini ada hadis yang boleh mengingatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rupa parah dia yang cantik, comel, tampan, handsome, berlagak, nah, bergaya, gentleman penuh-penuh Rasulullah. Allah, natu Rasulullah comel. Jadi kalau dia tu nak guna dengan rupa parah dia ni untuk dia nak menikah lebih pada 100 orang pun boleh. Dia orang Mekah pakat nak. Orang Madinah pakat nak berlaku. Anak-anak dara apa semua pakat berebut dia berlaku. Tiba-tiba
Mana dia? Dia umur 50 lebih nung, hidup Madinah nung, baru ta'adud, baru orang panggil poligami, isteri banyak apa semua ni. Lepas tu isteri dia pun yang dipilih. Hak buja-buja, hak ada anak apa semua, dah tak ada darah. Kecuali Aisyah sorang ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu ya. Jadi tak ada timbul kata kalau Rasulullah tu dia panggil syahwai, dia panggil orang nak kepada ni. Dia panggil lah ni, dia panggil sekcat apa semua ni. Orang sekcat apa semua supaya dengan puak barak mai duduk tuduh pada Rasulullah. Eh, bukan dia, bukan jenis orang panggil pasal jenis berahi apa dia syahwah tu dak. Nah, sebab satunya dia berpoligami ke tu dah. Lepas tu bujel pula dah dan dia tak guna kecantikan ni apa dia kuami burut timi sende ni untuk nak proi sende wan sende kepada nah orang panggil orang muda anak-anak dara di Mekah dah. Ah kalau tempat kita lah ni jadi lagu mana ingat malak. Nah tu dia. Jadi nah apa dia wairung-wairung apa semua jadi ni duduk guna rupa parah dia ni mari duduk jadi dia panggil istilah serapuying. Serapuying. Ah tu banyak mari duduk guna rupa parah dia mari duduk apa dia untuk nak menawa hati-hati perempuan yang lain. Jadi alhamdulillah pada malam ni apa dia Rasulullah lagu itulah apa dia dengan perwatakan dia nah nadharuhu ilal ardi atwal min nadharihi ilas sama, dia tunduk tengok pada bumi itu lebih banyak daripada dia tunduk dia tengok kepada langit. Jalan tunduk tak ada rasa menengok naik tengok langit dah. Nah banyak dia menunduk lagi dah. Nah apabila dia dia benci, dia tak suka pada sesuatu, orang boleh tengok kata air muka dia berubah. Ah tu Nabi tak suka tu. Ah tak ada kecek banyak, tak ada apa semua dah. Nah waktu dia kecek tu ada hadis lain mengayat kata ka'anna nur yakhruju min fihi, seperti mana nur keluar daripada mulut dia kecek. Ah ni tu dia panggil kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah adalah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia. Nah orang panggil seafdal-afdal manusia, maka Allah SWT beri pada dia. Nah, beri pada dia sallallahu alaihi wasallam. Ah itulah. Nah, lebih kurang malam ini kita mai dengar hadis yang orang panggil apa? Yang jaga-jaga kita nak dengar dalam kisah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kulit Nabi putih. Putih jadi mutih, putih kemerahan. Nah, bukan siapa bukan hitam lah. Bukan hitam, putih merah. Nah, tu dia ada lagi dalam Syama'il Muhammadiyah ada sebut. Cuma dia panggil hak ni hak umum makbat ada riwayat sekadan dengan banyak-banyak riwayat. Nah, banyak rawi, ada kok tu ada kok ni macam-macam tapi lebih kuat seperti mana yang saya baca saat ini. Nah, itulah insya-Allah kita masuk insya-Allah dah. Masuk insya-Allah. Tak ada insya lagi. Ada soalan apa lagi? Tak ada besok lagi ni. Ada soalan apa lagi? Dalam ni ada soalan, boleh tengok ni apa dia. Dalam komen apa semua tu dah. InsyaAllah dah. Sekadar tu sajalah kalau tak ada soalan. Semoga Allah SWT memberkati pokok kita semua. Dan seperti mana yang saya wayak saat ni lah. Jadi di Pakistan tu kita tengok dah. Buat lagu mana. Apa dia dengan khabar itu tak parah lah ni mudah sekali dah own kita boleh own lah insyaAllah kejuk apa dia hotel 5 bintang 4 bintang ni hilang sekelip mata ni tak berlaku lagi tsunami tak ada kita lalu nah hening ni jadi 4-5 buah juga hotel tu tepi sungai tepi apa semua jadi hebat nah dunia pakat giduk tolong belakang dah nah, Arab Saudi Turki ni di antara negeri pertama kali ya, dia buat gini. Nah, tapi jadi gitulah. Jadi dia panggil satu petanda nah, di tengah-tengah Pakistan ni duduk banjir di Eropah kemarah kering kotel. Nah, tu dia panggil apa dunia nak berubah setara mana. Nagi-nagi Arab jadi sungai dah. Hijau habis dah. Nah, jadi pakak duk naneh habis kita tengok kapal terbang juga. Nah, hijau habis dah. Dah tu. Tu dia. Ta'if jalan Mekah ta'if tu ada salji, ada rupuk, ada apa semacam-macam. Tu dia panggil adalah petanda-petanda hadis-hadis main duduk ayat kata apa dia kiamat hampir tiba apa semua tu dia ada. Nah, cuma dia jadi apabila kita sebut hak kiamat engkau
Tak ada kena duduk sebut hakim, mak. Nah, tak ada kena duduk sebut benda hak besar sekalinya, persiapkan untuk kita nak pergi kemak tu. Waktu supaya kita dengar kisah Umar Makbat ni. Ha, tanya mana ustaz rumah Umar Makbat. Ha, tu kita pergi tanya waktu. Sudah tak ada aku nak jawab lagi mana, tak ada lah ni. Tak tahu, tak ada siapa main doa ya. Nah, lepas pada tu Abu Bakar sendiri pun dia tak ada pergi ziarah situ. Lepas tu dia pun tak ada, kalau dia jadi khalifah, dia tak ada wayak sejarah kata, oh ni aku pergi duduk sekali dengan Nabi. Nampak itu pakak mai ziarah belakang sini ni, Rasulullah tapak, tapak kaki Nabi ni, nak mai duduk situ. Lepas pakak duduk turun, tak ada. Sahabat-sahabat dia tak ada buat lagu tu. Nah, untuk nak cari tabarruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas pada baginda mati tu, nak pergi usaha cari siapa tangguh tu tak ada. Tapi barakah Nabi tu memang ada, tak ada dapat tisip. Nah, tak ada pasal. Cuma jadi duduk cari doa. Pak kita ni jadi lagu tu. Nah, orang jauh sebab tu orang Mekah apa semua tu kajian Mekah. Dia hidup putus habis tu. Nah, maulud Nabi nya tempat gapo pohon kayu Bai'atur Ridwan gapo semua. Bai'atur Ridwan ni bawah pohon kayu. Waktu masa Saidina Umar lagi. Sebab apa? Lepas masa Saidina Umar tu ada dah. Unsur-unsur nak pergi puja pohon kayu ada kelik dah. Sebab tu Saidina Umar mai kak. Tak ada, tak, bukan jadi inti kepada agama, nampak tak? Bukan jadi lubul maudu', lubul akidah, inti kan kan syarat samkan kong sasana. Kita buat tu apa yang di apa diajar oleh Allah dan Rasul. Itu saja syahadan malam ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi.